Berikut ini pernyataan resmi ahli digital soal Jody, sopir Vanessa Angel, dan Bibi Ardiansyah. Meskipun konon si itu bagus Jody, drivernya Vanessa ini nggak lupa cerita dikit, ya itu mengatakan ngantuk, tapi saya kemarin bilang ke Kombes Latif di Jawa Timur, saya tidak percaya kalau yang bersangkutan ngantuk. Ya. Yang saya percaya yang bersangkutan pegang handphone, kemudian handphonenya terlepas dan yang bersangkutan kehilangan kendali. Ya. Karena kalau orang ngantuk itu kecepatannya melambat. Ini kecepatannya tinggi sekali. Dalam waktu 44 menit jaraknya adalah dari kilometer 555 sampai ke kilometer 672. Jadi hanya 44 menit mencapai 117 kilo. Saya hitung kecepatannya 159 km per jam. Rata-rata 159 itu berarti kalau ada akselerasi segala ya kadang-kadang 160. Jadi pesannya satu, meskipun mobilnya teman-teman cakep-cakep ya. Ya, mohon maaf tadi agak menunggu. Pagi tadi saya sampai di telepon Mas Doni ya, karena di tengah-tengah saya menutup dulu dari tengah-tengah teman-teman infotainment. Jadi tadi pagi saya diserbu teman-teman infotainment. Karena apa? Mungkin teman-teman juga ngerti, dua hari yang lalu terjadi tragedi yang menimpa salah satu artis kita, yaitu Vanessa Angel. Dan kebetulan dia adalah tetangga saya ketika di Permata Mediterranean Residence.